Cara menyiksa setan. Karena engkau telah menghukum aku sebagai yang tersesat, aku akan benar-benar menghalangi mereka manusia dari jalan engkau yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur atau taat. Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Seperti itulah janji setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan berjanji sampai akhir dunia akan terus menggoda manusia untuk membangkang terhadap perintah Allah dan agar manusia dapat menjadi temannya yang kekal di neraka. Semua manusia pasti diganggu atau digoda oleh setan. Tidak ada seorang pun yang luput dari godaan setan. Bahkan seorang nabi pun tidak akan luput dari godaan setan agar mengikuti kesesatannya. Pemirsa, seperti halnya manusia, setan maupun iblis juga dapat beranak pinak. Maka bisa dibayangkan berapa banyak jumlah mereka ya. Setan sangat suka tinggal di hati manusia dengan menjadikan hati manusia sebagai istananya. Setan tanpa henti membisikkan hati atau kalbu yang dihuninya dengan berbagai tipu daya, bujuk rayu dan nafsu jahat. Namun tahukah Anda pemirsa bahwa setan yang sering mengganggu kita dapat kita siksa dengan berbagai cara? Lalu seperti apakah cara-cara untuk menyiksa setan agar berputus asa dan merasa rugi menggoda kita? Berikut penjelasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya mukmin itu membuat kurus setannya sebagaimana seseorang darimu membuat kurus untanya dalam safar." Hadis riwayat Ahmad, hadis Hasan, lihat silsilah Sahihah 3586. Yang dimaksud dari hadis tersebut adalah menguruskan setan dengan cara membuatnya tersiksa yang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, banyak berzikir. Berzikir. Jika kita berzikir atau menyebut nama Allah sebelum melakukan segala sesuatu, maka setan tidak dapat ikut serta dalam aktivitas kita. Seperti saat makan dan minum. Dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang memasuki rumahnya, lantas ia menyebut nama Allah saat memasukinya, begitu pula saat ia makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, 'Kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan.' Ketika ia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah ketika memasukinya, setan pun mengatakan pada teman-temannya, 'Saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam.' Ketika ia lupa menyebut nama Allah saat makan, maka setan pun berkata, 'Kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam.'" Hadis riwayat Muslim 2018. Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata bahwa zikir kepada Allah itu dapat menyakiti setan bagaikan cambuk. Oleh karena itu, setan yang sering menggoda orang-orang mukmin akan menjadi kurus kering karena diazab dengan zikir dan ketaatan. Setiap kali setan menggoda, kemudian segera disiram dengan zikir, istighfar dan ketaatan, maka setannya pun akan berada dalam azab yang pedih. Cara menyiksa setan yang lainnya adalah dengan banyak berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasa itu adalah perisai. Oleh karena itu jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan tidak juga berlaku bodoh. Jika ada orang yang memerangi atau mencacinya, maka hendaklah dia mengatakan, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa,' sebanyak dua kali. Karena sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada aroma minyak kesturi. Karena orang-orang yang berpuasa rela meninggalkan makanan, minuman, dan nafsu syahwatnya karena Allah. Dan puasanya itu untuk Allah, maka akan Allah berikan pahala karenanya. Dan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipatnya." Diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa, dengan berpuasa, syahwat manusia pun akan mengendur, sehingga tidak ada jalan untuk setan menggoda, dan itu menyebabkan setan tersiksa. Katipayan. Meludah ke kiri 3 kali. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Utsman yang diganggu oleh setan dalam sholat, "Itu adalah setan, namanya Hinzib. Jika kamu merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali." Kata Utsman, "Aku pun melakukannya. Kemudian Allah menghilangkan gangguan itu dariku."
Hadis riwayat Muslim 2203. Al-Hakim At-Tirmizi berkata bahwa sekali ludahan bila sampai ke wajah setan, maka akan menjadi bisul bernanah. Sejalan dengan hal itu, dari Rabi bin Husaim pernah bercerita tentang mimpinya yang sangat buruk. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh seseorang, lalu berkata kepadanya bahwa ia adalah termasuk penghuni neraka. Lalu ia pun bangun dari tidurnya, kemudian meludah ke sebelah kirinya 3 kali dan berkata, "Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Dan pada malam kedua, ia bermimpi lagi bertemu dengan seseorang yang membawa anjing. Lalu anjing itu berdiri di depannya, dan di lehernya terdapat tali, dan di keningnya ada borok yang bernanah. Maka dikatakan bahwa itulah setan yang ia lihat dalam mimpi pertamanya, dan borok bernanah itu adalah bekas ludahan 3 kali yang telah diludahkan kepadanya. Faidul Qadir 1350. Nah, setan juga akan tersiksa apabila kita berisyarat dengan jari telunjuk kita saat tahiyat dalam mengerjakan sholat. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang isyarat dengan telunjuk dalam tahiyat, "Jari telunjuk itu lebih keras bagi setan daripada besi." Hadis riwayat Ahmad, hadis Hasan. Maksud dari hadis tersebut bahwa isyarat dengan jari telunjuk dalam tahsyahud lebih keras bagi setan daripada pukulan besi, karena itu menunjukkan kepada keesaan Allah dan pemurnian ibadah hanya untuk Allah, dan sesungguhnya hal itu sangat dibenci oleh setan. Memperbanyak istighfar juga akan membuat setan kecewa dan kesal. Disebutkan dalam hadis bahwa sesungguhnya setan berkata kepada Allah, "Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hamba-Mu selagi roh mereka ada dalam badan mereka atau masih hidup." Maka Allah menimpalinya, "Dan demi kemuliaan dan keagungan-Ku, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan atau beristighfar kepada-Ku." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib juga pernah didatangi oleh seseorang yang berkata, "Saya telah melakukan dosa, bertaubatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi." Kata Ali, orang itu menjawab, "Saya telah bertaubat, tapi setelah itu saya berdosa lagi." Ali pun berkata, "Bertaubatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi." Namun orang itu tetap bertanya lagi, "Sampai kapan, Ali?" Ali menjawab, "Sampai setan berputus asa